Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Mau ke ini tempat Bapak Wahyono. Ke Bapak Wahyono. Kemarin dikasih karpet. Karpet yang kemarin dibakar. Punten. Karpet yang kemarin dibakar. Makan dulu. Dibakar, karpet dibakar. Tapi sekarang mah udah pada bersih sih. Kemarin mah kotor ya, Mas. Aduh. Mau ngopi enggak? Hah? Kenapa ih karpet malah dibakar ih? Hah? Apa? Enggak apa-apa. Itu dapat beli malah dibakar, Bapak mah. Mau beli, mau dibeliin karpet lagi, Mas? Enggak. Bajunya yang dari saya mau dikasih lagi tuh baju adat. Hah? Ini makan di sini ya. Taruh sini aja. Sekarang udah bersih nih. Tapi ini belum bersih banget nih. Jadi kemarin tuh saya kasih karpet. Karpetnya malah dibakar. Gak tahu kenapa tuh Mas Wahyo, Mas Cak Wahyono namanya teh. Gini aja, kemarin mah berantakan banget ini. Ntar saya kasih lagi bajunya. Ngerokok dulu lah, Mas. Mas malah kenapa sih, Mas? Kok dibakar gitu? Emang gak sayang? Tuh rokok tuh, rokoknya itu. Rokok, Mas. Itu kopinya banyak banget, emang habis ya gitu? Hah? Habis? Itu nasi. Makan tuh. Kemarin kesini, saya tuh. Pas saya kesini, tanya-tanya karpetnya malah dibakar. Aduh. Terus Bapak tidur di mana? Di ubin. Di lantai ini. Di sini, begini. Kalau misalnya saya beliin lagi karpet, mau dibakar lagi? Makasih. Banyakan makasih Bapak mah, ih. Pakai karpet aja ya, lagi nanti ya. Kopi segede gini. Hari ini kemana aja, Pak? Keliling kemana tadi? Di sini aja. Kemarin ke situ ya, saya lihat ya. Ngambil aqua ya. Iya. Aqua mah banyak di kontrakan saya juga, Pak. Nanti saya bawa ya. Itu kalau dijual kemana? Ada tukang itunya. Oh, ke situ. Per kilo kan? Enggak. Aduh. Sorry guys, lagi batuk. Duh. Saya kemarin ke sini sekalian nganter nasi, kopi, baju. Terus karpetnya malah dibakar. Tuh, tempat bekas ngebakarnya tuh, coba liatin. Tuh. Ya. Karpetnya dibakar tuh. Bapak Wahyono pinginnya tidurnya di ubin katanya. Kalau sekarang dibeliin lagi karpet takut dibakar lagi. Tapi enggak, Pak. Kalau misalnya saya bawa karpet lagi buat Bapak, jangan dibakar ya, Pak ya? Ya. Enggak usah. Enggak usah kenapa, ya? Santai aja sama saya mah. Ya, Pak ya. Bakar-bakaran lagi kayak kemarin yuk, bikin kopi yuk. Kemarin makan bikin kopi. Mau dibersihin, ini tempatnya. Yuk kita bersihin yuk. Bareng-bareng. Baju yang kemarin kemanain? Dipakai? Mana? Udah kotor ganti ya?
Ya, ada warna merah. Pingin warna merah, hitam. Gak mau. Pakai kaos yang ini aja, yang kayak saya ya. Ada tuh satu lagi di rumah. Ntar sore ya, saya kesini ya. Enggak, tadi makan saya lewat. Sekalian habis beli nasi, habis makan di warung. Lihat bapak ngelamun terus, mampir gitu sini. Tuh rokok tuh. Gak apa-apa, ya makasih-makasih terus nih, mau saya nyalain. Nih. Sekarang kan lagi musim batuk, musim demam. Takutnya kan bapak demam. Gak pakai karpet kan tidurnya kan otomatis dingin. Ya. Coba kalau pakai karpet mah. Gak apa-apa. Mending pakai karpet lah, ya. Siapa ya? Hah? Gak usah. Gak usah bayi bapak mai. Terus pakai sarung. Hah? Tidurnya maksudnya. Hah? Pakai apa? Tidur. Hah? Banyak tidur. Gua pernah tidur. Lah. Enggak pernah tidur katanya. Enggak pernah tidur. Pertama saya kesini nganter karpet. Kedua saya kesini karpetnya dibakar. Ketiga kesini karpetnya bakar lagi. Ini teh apaan sih pak di dalam ini teh? Karung-karung ini banyak gitar tuh. Emang bapak Wayono ini kreatif orangnya, pinter bikin gitar. Bikin gitar. Jaket ini jaket andalan Pak Wahyono nih, jaketnya nih andalan banget nih pakai jaket ini. Tuh bekas bakarnya, bekas bakaran ini apa, karpet. Sing ada, ya udah gitu aja guys lah. Mungkin lagi bete kali, gak tau bete, gak jauh dari jenuh, apalagi galau bapak Wahyononya nih. Karpetnya dibakar terus. Kalau misalnya keluarganya lihat atau anaknya atau siapapun atau tetangganya, ya Pak ya, ya tolong, iya katanya tuh, tolong komen. Bapak Wahyono ada di Kerawang di Rengas Dengklok. Ya udah gitu aja video dari video sekarang gitu. Yang maaf, ya Pak ya. Kalau misalnya saya beliin lagi karpet, dipakai ya? Gak usah. Maksudnya jangan dibakar teh. Ya. Hmm? Ya, janji ya. Gak dibakar ya. Oke. Janji tuh. Ntar saya beliin lagi karpet. Tapi jangan dibakar lagi ya. Ah, gak usah, bye bapak. Ya udah, saya gak maksa. Maksudnya takut sakit ya, Pak. Yaudah gitu aja guys, jangan lupa like, comment, and share, subscribe ya, biar saya semangat nih bikin kontennya, biar di Indonesia ini gak ada yang telantar lah, biar pada ketemu sama keluarganya ya Pak ya, iya ketemu, yaudah gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.